Sahabat mutiara keluarga yang terkasih, fondasi iman dibentuk dari ketaatan kita melakukan firman Tuhan. Di dalam keluarga, kadangkalanya kita menghadapi kondisi serba ketidakpastian. Lalu bagaimana kita membangun kehidupan yang kokoh dan tahan uji saat menghadapi badai kehidupan? Jika kita membangun iman di atas dasar yang kokoh yaitu firman Tuhan, maka ketika badai pencobaan dan pergumulan menghantam iman kita, kita tetap kokoh berdiri. Saat menghadapi pergumulan hidup, selalu ada Tuhan Yesus yang siap menolong dan menyertai. Marilah kita menjadi orang-orang yang bijaksana karena menaati firman Tuhan, sehingga saat badai kehidupan datang menerjang, kita tidak hancur karena mendirikan rumah kehidupan kita di atas batu yang kokoh. Salam sukacita kasih keluarga.